Welcome, we are now in the Bazaar Ramadan SS6 Panajaya. Yeah, this the first time we came here. It's a bit long, yeah. Agak-agak berapa store? Ini dalam Malaysia ni ada 225 petak. Oh. You may come here. It's still they open around. Dia buka pukul 4 lah, pukul 4 ya. They close around 7 lah. Yeah. Okay, let's go. Lampu ya, macam dia punya makan. Ini kebetulan Melayu ya. Orang Melayu deh. Oh ya, pas. Ada satu. Lagi ke. Lagi satu. Boleh? Nasi batu? Ya, dia punya belum habis lagi. Ini ada pertama ya, kebab. Ini ada kebab. Kita buat pertama lagi nanti ya. Yang pertama ya. Yang tadi kan baru je. Yap. Bagi dia orang lady tu. Ya, kalau United shoot tu yang tu best lah. United shoot sebab lemang kan. Nanti. Bentar lagi. Ya. Ya, dah masuk. Lagi. Lemang nama dia, ya, kopi lemang. Kepan lemang dekat sini. Lemang. Ini kepan lemang. Ya, dengan lemang dia harga dia sendiri ya. Macam-macam kan? Dia kuah dia sama je? Kuah dia, kuah dia sama? Lain. Daging dengan ayam. Ya, ini daging. Dia ada daging dan ayam yang lemang terbaik. Ini tradisi punya ya? Best. Ya. Okay, seterusnya ada air balang ya. Air yang makan air ni ya. Ya, terbaik. Baik. Yang sebelah sini dia ada buko. Oh ya. Buko ang. Okay, buko. Buko ah, buko. Bahang. Bahasa apa? Ha? Bahasa apa? Filipin. Buko baang ni Filipin ah. Filipin. Ha. Oh, buko baang. Nak saya nyanyi lagi satu Filipin. Anak. No, isilan ke? Lagu terbaik lah. I pun minat lagu tu. Pretty I gula. Tapi ya. Tapi sekarang, Hendon, Batak sudah ubah dia punya bahasa. Oh. Batak. Tapi best lagu tu. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dia sudah buat dia punya lagu. Karo punya. Karo. Itu I punya pabrat masa sekolah dekat London tu memang. Pretty I gula. Okay. Dan kat sini ada martabak special. Ini adalah martabak special. Siapa nak martabak special dia boleh datang sini ya. Dia punya martabak tu memang nampak sedap kan, gemuk. Ya. Gemuk. Ya, macam-macam martabak. Dan kat sini ada sabar. Maksudnya dia baru buka ya. Ini adalah ayam goreng. Ayam goreng kunyit. Ayam dia belum keluar ya. Tapi telur dia sudah keluar ya. Macam tu ya. Dan sebelah itu ada air bawang. Tak kena. Kalau kena pergi waktu keluar. Tumbuk. Ini roti John. I'm John ya. John. Roti John. Ini Nazrin ya, Nazrin Roti John ya. Nazrin Roti John. Yang pernah datang lekat sini ya. Ya, terbaik. Ya, Roti John. Ya, Roti John terbaik ni. Ini satu apa? Oh, tak. Tak sini ada. Ini harga dia. Ada kat atas ni. RM8.
8 sehingga 13 ringgit, special 13 ringgit. Eh, roti john. Oh. Dia ada besar dan kecil ya. Ah, dia. Besar sini, kecil di separuh. Oh, separuh. Ah, I see. Okay. Di sini ada nasi biryani power, belum dia belum buka ya, belum buka. Eh, tapi buka, nampak sudah. Nak buka. Boleh, nak buka dah. Nak buka. Ah, abang nak ke? Hati buat kan. Ah. By the way, ini live dekat YouTube. Ini live dekat YouTube kan? Ya. Kena ajak ini... semua yang tengok live dekat YouTube tu datang sini. Sini tak payah beratur panjang-panjang. Ya. Mereka buka sebenarnya pukul 4 ya. Pukul 4 tengok belakang. Tiga kelas ini dah buka dah. Ya. Ini dah dia punya nasi biryani ya. Nasi biryani ayam, ayam RM40 ya. Dan daging RM6. Dan kambing ya, RM20. Oh, mahal sikit kambing ya. Oh, kambing memang mahal lah. Boleh tengok bang kambing kita ni. Oh, boleh. Ini kita punya biryani kambing. Boleh tengok. Ini resepi Johor punya. Oh, Johor. Resepi memang Johor, Batu Pahat punya. Orang Batu Pahat pun approve kita punya rasa. Okey. Ya. Ada kambing tu dalam sini ya. Memang sedap dia. Ini daging. Ini kambing. Ini kambing, sorry. Oh, salah. Ini daging. Tapi dua-dua nampak sedap. Memang sedap. Ayam pun kita buat biryani. Wah. Bukan ayam masak merah punya, ayam biryani punya. Terbaik. Boleh tengok punya. Siapa yang nak datang sini. Siapa yang nak boleh datang ke Kelana Jaya. Kelana Jaya, SS. SS6. SS6, yes. Boleh search Bazar Ramadan Kelana Jaya. Nama you apa? Nama saya Ehsan. Ehsan, Ehsan. Yes, Ehsan. Say John. John. Thank you, John. Yeah, John. Thank you, brother John. Okay. Nanti jemput datang, ha? Okay. Dan sini ada pencuci mulut ya, pencuci mulut, pembuka selera. Bukan pembuka selera, pencuci mulut kan? Ya. Mau start buka puasa makan ni lah. Ya, dan macam-macam kuih ya. Macam kuih. Ya, harga pun ya gempak. Ya, kuih pelita, pun pelita ya. Bukan ya, ada madu pun ada ya. Madu ori ya? Yang madu panjat dekat pokok tapang lah. Okey. Okey, baik. Ya, kita nak madu, ada kuih-kuih juga ya. Kuih-kuih datang sini ya. Ini adalah di SS6, Kelana Jaya. Ya, dan makan kuih ya. Makan kuih. Kuih-kuih. Kuih-kuih. Ini adalah kuih-kuih. Mereka belum ada customer ya. Depan-depan tu kuih ya. Dia punya harga 7.98. Depan sebelah ya. Ada special tu sebelah ini. Dan satu ni kita ada laksa Kedah. Wah, ini sedap ni. Ini sedap ya. Di mana-mana di pasar Ramadan mesti ada laksa Kedah. Sebab dia memang enak. Hai, kita. Ya, ini laksa Kedah. Biasanya mereka sudah dibungkus lah. So, dia aja masuk dia punya penipuan mereka orang. Baik. Okey. Ikan sembuh tak? Ikan sardin. Oh, biasa kawan saya buat ikan sembung. Kita pakai ikan sardin. Oh, okey. Dan sebelah sini kita ada mi kari utara. Dia punya tadi ya. Oh, ini belum harga dia. Harga dia ada 3 ringgit ya. 3 ringgit. Dari. Ya. Ini kampus ya. Dan yang ini adalah ini pun 7 ringgit. Sama kombi ya? Oh, patutlah. Oh, kombi. Okey. Yang ini adalah mi kari utara ya. Mi kari utara. Dan harga dia pun 7 ringgit ya. Ya, sama kombi dengan sebelah ya. Yang sebelah tu laksa, dan sebelah sini ni ya. Semoga nampak lemak sedap. Okay, thank you. Dan seterusnya kita ada Teh bunga madu padu. Oh, memang ni sedap ni. Walaupun dia punya ais baru datang ya. Baru enak. Ya. Buka sentuh ya. Dan makan-makan ya. Buka sini. Ya, ayo. Ya, makan-makan. Ya. Ini ya, sentuh ini. Ya. Ini ada
chicken lah. Chicken and squid lah. Deep fry chicken and squid. Dan ya, ada punya chicken dia kat sini ya. Ya. Ada punya chicken. Dia kan deep fry. Masak enak sekali ya. Dia punya macam ni ya. Macam-macam ya. Ini biasanya dia gunting ya. Kita gunting kat atas-atas lah ya. Ini yang kita gunting. Dia kan sebelah tu. Sebelah tu kita ada potato ya. Potato masuk di cantik ya. Dan dekat belakang ni kita nampak banyak kelapa ya. Kelapa satu biji 4.5 ringgit ya. 3 biji 12. Ya, terbaik. Nampak pisang-pisang pun dia untuk sama. Kedai sama. Sama ya harga? Sama. Terbaik. Ini dia ada sedang dia. Ngam-ngam dia punya tu isi pun ngam-ngam ya. Ya. Alamak. Dia kalau macam ni saya masa ya. Dekat sini pun ada semikai ya. Semikai kata nak semikai. Sekarang dia potong ya. Ini expert ni potongan. Dan 3 biji harga dia 3 biji 12 ringgit lah. 1 biji 4.5 ringgit. Kalau bagus beli 3 biji lah ya. 3 biji. Dan nasi 3 benua ini best ni 3 benua ni. Ancur berjanji satu. Ini 3 benua ya, nasi campur ya. Lagi dah beli ya. Bang, naik beli lah. Sekali lagi pun ada. Dan sebelah sini kita ada tepung pelita. Tepung pelita, siapa suka tepung pelita dekat sini, Petang Jaya. Tempahan dia pun ada. Tempahan. Dan juga, kali rasa nak lagi, kata, wah, the best ni. Ini tepung pelita. Tepung pelita, ya, banyak ya. Yang besar rasa sedang ni. Tepung pelita. Dan juga ada kuih-kuih lain, ya. Eh, yeah. Kenapa ada cili ya? Ya, yeah, dia makanan yang dia cili. Wah, wow, tak pedas ya? Okeylah. Okey. Tapi saya tak pernah makan macam tu. Ha. Okey, thank you. Ni bukan this one is bakso. Bakso. Oh, bakso. Kawan saya dari Indonesia yang biasa datang ya. Ini adalah bakso kamu punya. Bakso kamu punya pula. Okey, bakso maksud ya. Ini bakso. Bakso. Bakso ayu ya, bakso ayu. Bakso ayu ya. Dia memang nampak sedang ya. Dia punya bakso ya. Ya, ini dia punya. Ini bakso, kita pekat dia. Ya, letakkan dalam bekas ya. Ya. Dan harga dia, ini ya, harga dia. Dia bakso maksu ya. Harga dia tahun kali ya. Bakso. Jangan macam-macam harga ya. Belanan bakso. Bakso beranak bihun pun ada ya. Ini yang best ya. Kenapa dia beranak? Nama aja. Okey. Dalam dia ada anak. Ada anak. Ini dia punya harga ya. Dan juga kalau ya, dia punya kontak pandai ya. Dia punya bakso yang sepanah bakso. Ya. Bakso beranak, bakso mentah, bakso sini dia ada dia punya bakso ya. Bakso beranak. Tapi pun dia mahal. Wah, di end of the akhir zaman ni. Ini akhir zaman ni. Ini terbaik ya, air zaman. Dia punya macam dia ada air tebu pun ada ya. Air tebu sampai nak air tebu ya, memang sedang sedap. Air tebu pun ada dan juga air vanilla blue, lemon blue, strawberry pudding, almond pudding ada semua dia ya. Ya, sebelah sini kita ada nasi lemak. Lima kah dengan ayam goreng berempah. Ini yang enak ni. Ini yang best lah. Ayam goreng berempah sebagaimana ada di kakakan. Azmi. Ya. Yeah.
macam-macam ada. Ya, goreng bawang merah. Dia tak enak sekali ya. Wow. Dikat ya, dikat. Ini ada ayam goreng bawang merah. Yang pasti dia punya itu memang best ya. Memang terbaik. Memang terbaik ya. Siapa nak datang sini? Tempat dia nasi lemak lima kuah. Pernah dengar tak? Tak. Apa hal lima kuah ni? Mari makan di lima kuah. Oh, mari makan di lima kuah. Okey. Adalah nama kafe kita lah. Oh, memang kreatif macam tu lah. Ada PJ 6. I see, PJ 6 ah. PJ 6. Ketenggara Selatan ya. Ya. Ini nampil Empire nasi lemak ya. Dia punya harga dekat sana. Masuk mana ni? YouTube live. So, hari tu saya buat dekat TDDI. Oh, so, okay. Hari ni datang sini ya. Apa nama YouTube? John Ragai. John Ragai. R-A-G-A-I. Orang Sarawak. Oh, okay. Alright. Okay. By the way, nama siapa? Arif. Ha. Yang ini siapa nak hutang? Carilah Limoka Coffee ya. Limoka Coffee ya. Arif. Kita ada kedai. Oh, ada kedai. Kedai kita dekat PJ 6, Petaling Jaya, Selangor, dekat Kampung Lindungan. Kita jual kopi, lempeng dengan nasi lemak kukus. Oh, ini dua sama lah. Sama ni. Satu kedai. Kelapa lempeng. Lempeng kelapa. Lempeng kelapa. Lempeng kelapa dengan ikan bilis. Sambal ikan bilis. RM5 satu. Terbaik. Nak try sini nasi lemak kukus kita. Alright. Ada Arif ya, Arif siapa yang nak datang ke dia juga ada kedai ya dekat SSC ya. Dan sini ada lemak juga ya, kuih lempeng. Ya, lempeng adalah serupa apa nama ya? Lempeng kelapa. Oh, kelapa. Ya, saya biasa tengok yang ni. Ha? Biasa tengok macam ni. Dia jadi dekat dalam tu dia balutkan. Dia tak balut, dia just memang macam ni dalam ada lempeng, ada kelapa. Oh. Like pancake, but yeah, like pancake, shape. Yeah. Saya biasa tengok orang buat pancake. Yeah, tapi ini Malaysia punya traditional juga lah. Oh, like pasta, right? Bukan pasta, apa nama? Patra, yang dekat India pun? Oh, maratha. Ah, maratha, yeah. Sama lah, serupa, tapi lebih kurang. Cuma maratha dia lagi keras sikit. Dia lagi macam roti sikit. Oh, yang ni tak? Ini tak. Oh, okay, itu interesting. Yeah. Okay, thank you. Dan seterusnya kita ada cempedak madu ya. Ini yang saya best saya suka ni, cempedak madu ya. Dulu satu tempat di SS Jalan Bersatu ada satu cempedak madu ya. Ini adalah antara yang terbaik ya, cempedak madu. Dan ada dikacaukan dengan nangka cempedak. Hai. Cempedak madu. Wow, banyak sekali ya. Dia punya gorengan. Ya. Siapa nak nangka madu? Bukan nangka madu, cempedak madu. Cempedak madu datanglah ke sini ya. Ini adalah dari Mazhar Ramadan SS6 ya. Kelana Jaya ya. Dan madu. Tengok dia punya isi dia. Wow. Memang nampak sedap ya. Sedap. Siapa yang tak pernah makan boleh nak datang ke sini ya. Dia punya gorengan dekat belakang tu memang best ya. Dia punya harga. Alamak, harga. Oh, satu paket. Satu paket tak? RM7.10. Oh, RM7.10. Maknanya satu paket lah. Okay. Satu paket ada RM1 ya. RM1 7 keping ya. 7 keping. 7 biji. Ya, 7 biji. Ya. Okay. Thank you. Just good. Nama dia lain sikit ya. Cheese scoop. Okay, ini ada cheese scoop. Oh, sorry. Oh, kat belakang tu ada cheese scoop. Dan kuih matik ya. Dekat sini pun ada kuih matik ya. Kenapa dia panggil cheese scoop? Cheese scoop ni. Cheese dengan biskut tak? Dia kan cheese. Oh, ada. Ini cheese. Oh, cheese good. Okay, thank you. Okay, seterusnya kita akan... Ini ya? Ya, dekat Malaysia tepi ya. Wah, ini banyak tepung pelita. Tepung pelita harganya 5 biji RM5 ya. 5 biji RM5 ya.
Ya, sudah lama sebenarnya mereka beroperasi sejak 1998. Ya. Komplitan. Ya. Komplitan. Rasakan komplitan memang enak ya untuk buka puasa. Ya. Dan seterusnya, ya sebelah ya. Selamat datang ya Mas Kecik, Maicik, Maicik. Ini adalah nasi ayam ya, nasi ayam. Nasi ayam, siapa tak biasa dengan nasi ayam ya, dia punya makanan dia memang sedap ya. Hai. Hello. Ya, hello. You're live on YouTube ya? Ah, boleh, boleh. Ya. Ya. Siapa nak datang nak, nak makan fresh punya makanan ya? Ah, boleh. Ya, dekat sini ya. Ini adalah SS6 Kelana Jaya. Kelana Jaya. Dia buka pukul 4 sampai pukul 7 dah. Ya, betul. Ya. Kalau habis awal, minta maaf saya sangat. Oh. Kita kalau habis awal kita tutup. Ya, ada hari itu TV dia ya, dia pukul 5 dah habis dah. Oh, memang cepat sangat habis. Ya. Okey. Thank you. Semoga terus saja ya. Dia punya harga adalah nasi ayam roasted RM8, itik RM10 dan seterusnya ekstra RM7, ayam itik ya, dan nasi biasa. Okay. Maicik. Kita nak apa? Ya. Di sini ada lokal terus dah, lokal terus. Terus dia punya harga dekat sini. Ya. Ya, ada macam-macam jenis harga ya. Ini menu ya. Naik terus yang panjang itu stick ya. Dan loop, dia berloop, dia bengkok sikit. Ya, kita tengok. Ini tambah ya. Kita tak nampak dia punya pembuatan. Tapi dia punya apa? Caranya membaik. Ya. Dan seterusnya kita ada kuih-kuih. Ini tofu apa-apa ya. Kopi olahraga, air sirap, selesai, hujur dan selesai. Air sahiyah ya. Okay. Dan mereka pun ada kue-kue ya. Kita kena kue datang sini ya. Ini di SS6 Kelana Jaya ya. Bazar Ramadan ya. Okay. Saya belum tengok yang ni ya. Yang pembuatan ni, tunggu ya. Tunggu ya. Okay. Ini cara ada pembuatan, ada satu mesin dekat sana ya. Satu mesin ya. Okay. Tengok tangan dia memang expert dia. Oh, panas dek? Panas? Ah, panas. Kalau dah biasa okey lah. Ya, macam itulah dia buat ya. Dia tarikkan dengan tangan tu. Dia masukkan dengan tangan, memang panas ya. Kalau tak biasa memang takut. Yang takut dengan minyak panas, panas dia. Dia buat dengan tu. Dia masukkan. Dan dia punya hasil dia macam ni ya. Harga dia berlainan ya. Berlainan yang harga tadi yang saya selaksikan ya. Dari mana? Okay. Dan seterusnya kita dah sini ya. Kita tak kuih-kuih. Kita air balang ya. Air balang ini adalah air balang jagung ya. Air balang jagung temika dan jagung ada. Air apa ni? Air Rabina Leci. Rabina Leci, I see. Yang tengah tu Rabina Leci ya. Ya, nampak. Semua nampak enak lah ya. Dan seterusnya kita ada yang my favorite lah. Buah Melaka. Buah Melaka. Buah Melaka. Dan ini adalah apa nama ni? Nak lagi. Ini donat ada. Oh, donat. Oh, donat yang ini adalah oleh Odeode. Apa nama? Odeode. Betul lah tu. Odeode. Odeode ya. Odeode ya. Ayo yang pergi buang laki. Ya, ya. Betul. Itu macam itu keadaan. Minggu tempat. Ya. Okay. Sudah sana ada kue ya. Ini adalah kue yang juga nasi lemak ya. Hai, hai, bang. Okay, thank you. Dan seterusnya kita akan beralih ke sebelah sini. Ini adalah martabak rendang. Martabak rendang. Dia punya harga adalah ayam dan daging adalah sama lah RM8. Tapi cheese dia RM13. Tergantung pada apa yang guna. Dan dia punya pembuatan dia macam ni ya. Nampak sana. Dan macam-macam dekat dalam tu ya. Itu adalah martabak rendang. Martabak rendang. Kedut.
Okay, ini yang Mata Baladang. Siapa yang nak tempat mereka sekarang adalah SS6 Selamat Jaya Bazar Ramadan ya. Ini ya makan perendah. Sekarang yang nampak banyak tapi ya, tak lama lagi ada pengunjung bertambah tu. Okey, thank you. Okey, ini grill lah, grill kambing ya. Ini adalah grill kambing. Oh, tadi ya, ya grill kambing. Grill kambing dia punya grill kambing ni macam ni ya. Hai ka, hai bak. Nampak enak sekali ya. Hai ka, hai bak. Ini adalah air. Air. Oh, macam air lah. Air gacor. Dah. Main green tea ni lemon blue. Ni apa? Saya bina lighting dengan 3 plate vanilla. Oh, thank you. Okay. Air Kelantan lah? Ha? Orang Kelantan lah? Ha. Oh, boleh lah tu. Dekat sini sebelah ni adalah sebentar lah. Okay. Ini adalah beri sup ya. Beri sup utara. Panas tu. Ini ayam bau. Dekat sini ada macam-macam ya. Ini adalah sup utara. Sup utara world. Utara ramai. Ya. Pilih, ayam ada lagi dah jemput. Ayam ada lagi ada ya. Dengar. Ini sebelahnya adalah ayam percik. Ayam percik. Ya. Sebenarnya ada ayam percik dan juga ada dekat belakang tu. Entah. Dekat belakang tu ada... Ada... Mana ni? Allah mak. Nasi dagang. Nasi dagang yang sebelah sana adalah nasi kerabu. Betul tak? Nasi kerabu dah? Dua-dua ada. Satu Kelantan, satu Terengganu ya. Terbaik. Okay, siapa yang nak kerabu dan nasi dagang kat sini ya. Dia punya tempat adalah nasi... ada petak ya. Azrin ya. Dia kata nak Azrin bikin. Dan selalu nasi lemak yang untuk abah, Pedas. Dia sudah pack. Ada punya harga, nama apa dia ya, nasi lemak untuk abah. RM3. Okay, thank you. RM3 ya. Ini inti biasa tak? Basic. Okay. Nasi lemak ada. Goreng-gorengan. Oh, ini goreng apa ya? Ini adalah keli penyet ya. Oh, keli penyet. Ini adalah keli penyet lain daripada yang lain ya. Ini adalah keli penyet ya. Keli penyet dekat sini ada keli penyet dia belum keluar ya. Masih masak dekat dalam. Ya. Sebelahnya adalah kuih. Kita nak kuih di sini, kuih tradisional homemade. Yang kuih dia berlainan ya. Dan macam-macam kuih ya. Dan di sebelahnya adalah nasi ayam. Oh, macam-macam jenis nasi ayam. Harganya RM7 dah. Nasi kenyata pun RM7 ya. Tengok macam-macam. Ada baik. Restoran One City. Oh. Okay. Ini adalah nasi ayam dan juga nasi tomato ya. Nasi ayam dan nasi tomato. Ya. Dekat sebelah tu adalah lokasi saya ayam berempah. Ya. Ini ayam dan sini adalah hati ya. Dia macam lauk ya. Di sini dia ada macam lauk. Dan ini adalah ayam pokok. Ini kari yang pokok. Ini memang best.
Dan juga mereka ada air dia, mereka ada nasi kerabu ya, kalau terjelas ya, sebab ada rempah-rempah ni ya. Alright. Jangan rusing. Kalau you ada ada masa, Muhammad Zakri bin Muhammad Sazali ya, dia punya kedai belum buka tapi pasti enak. Pasti enak, belum buka sudah enak ya. Okey. Oh, ayam percik, dia buat ayam percik, ayam bakar, nasi merah dan juga ayam percik. Ya. Dan sini lam seng. Oh, lam sedap. Okay. Ini dia punya punya tempat, jarang tak padu dengan padu punya. Ya. Dia punya lam seng tu, kalau siapa nak suka lam tu memang datang sini lah. Wow, dia punya. Memang sedap, nampak sedap sekali ya. Ini di pack dengan ayam berani, ayam nasi berani memang best. Ya. Terima kasih. Ha. Abang balik, belum abang balik belum beroperasi dah. Belum. Okey, okey. Sini kalau nak abang balik tunggu ni ada ya. Ya, harga dia balenan ya. Daripada RM4.50 sampailah RM11 ya. Conteng, conteng. Ini air balang lagi ya. Ini air balang conteng ya. Dan conteng. Dan sebelah sini adalah roti, roti John, roti John, ya, roti John. Nah, ini adalah roti John. Roti John, roti John. Ini roti John ya. Ya, terbaik roti John. Ya. Eh, by the way, I'm John. I'm John Ragai, my YouTube channel is also John Ragai. Ayam. Eh, selalu aku begini ya. Ini roti John, ya, harga dia. Harga dia, woi. Biasa 13. 13, satu lah. Okay. Yang satu 13, yang satu nak pergi dia satu 6. SS 6 lah. Nampak aja ya. Okay. Kuih-kuih. Dia makan kuih-kuih ya. Ya, sini ada kuih-kuih ya. Hai. Ini kuih-kuih. Kuih-kuih macam-macam kuih-kuih. Ini adalah kuih tradisional. Tradisional lah. Ya, tradisional. Macam jenis ya. Ya, siapa nak datanglah ke SS 6 mana aja ya. Thank you. Dan seterusnya kita ada mie ayam. Mie ayam. Ini adalah mie cili ya, mie cili. Mie cili sebenarnya tak tahu nak makan mana, makan nasi aja lah. Oh, nasi ayam okay, ya. Okay. Ini saya dapat. Dia punya pack memang ada spesial. Dia punya ayam dan macam ni ya, ayam dan macam ni ya. Belum dipotong lah, belum dipotong ya. Yang sudah dipotong tadi macam ada packing, dia punya packing sendiri ya, dia ada nama. Nasi ayam, sekali, ya. Oh, dia punya harga. Okay, harga dia macam ni ya. Yang terendah adalah RM10.90 dan yang tertinggi adalah RM9.60. Dan nanti RM2 ya bang. Oh, thank you. Dan seterusnya kita ada kuih-kuih ya, kuih-kuih ya. Ini ada kuih, tapi dia belum buka seterus habis ya. Dia ada buka juga ya. Dan seterusnya kita ada air balang ya. Air balangnya bermacam-macam air balang ya. Ada limau, ada teh. Guava. Oh, kuih guava. Strawberry Cameron Island. Cameron. Ini jagung dek? Mangga. Mango. Mango. Okey. Mimikai watermelon. Vanilla fruit. Oh, jambu. Okey. Semua sudah-sudah fresh. Semua. Airnya memang enak. Air yang masinger, bang. Dan dekat sini kita ada... apa ni ya? Takoyaki. Oh, takoyaki. Aduh, takoyaki. Buat live. Ya, buat live. Takoyaki adalah di sini ya, yang famous dah. Tapi orang sekarang belum ada ya. Dan dia punya harga adalah dekat sini ya. Dekat sini dia punya ya. Wah, a lot of food, yes, a lot of food ya. Dan ghost trooper pun ada ya, satu pack dia adalah RM8 dan yang termahal adalah 12. Ya, 31 ya. Ya, dia punya toko kaki. Ada nasi ayam. Nasi ayam. Nasi ayam tak? Nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan. Nama dia kat sini ya. Nasi ayam Hainan. Nampak enak sekali ya.
dan yang real dia macam ni ya. Ya, nasi ayam Hainan. Nasi dia belum masuk sebab nanti sejuk. Oh, nasi sejuk. Nasi ada kat bawah. Ya, di bawah. Ya. Dan nasi ayam Hainan. Dan ni apa? Popiah Chinese style. Oh, popiah Chinese style. Ya, ini adalah popiah Chinese style. Ya. Saya nak yang lain daripada yang lain tu datang sini ya. Ya. Ini sama juga? Sama. Ya, sama. Okay. Dan seterusnya kita kita pun ada air balang lagi ya. Eh, belang cikakong, lai cikang, ketua Bandung. Ketua Bandung. Ketua Bandung, semua ada, ya. Nampak semua, semua sedap, ya. Semua sedap, ya. Semua sedap, ya. 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 Kecil, misal. Dan seterusnya kita ada kuih jala. Kuih jala, ya? Roti China. Ini kari kuap. Ini kari kuap. Ketayap. Onde-onde. Cara manis. Engkatun. Engkatun. Ya, semuanya enak-enak ya. Dia perkenalkan tadi ya. Ya, ini kuih yang Enterprise. Dia nak. Katun ada buat panipuri tapi hari ini Katun tak buat. Katun ada keluarkan produk Katun lah. Panipuri. Snack jalanan daripada India. Tapi hari ini tak buat lah. Tak buat lah. Maybe tomorrow lah. Maybe tomorrow. Okay. Actually this is my first day. Kali pertama datang sini lah. Itulah. Tapi sebelum ni, I pergi TDDI. Okay lah. Support yeah. Kita orang. Ya, yeah, terbaik. Support business kecil yeah. Katun, okay? Korang boleh follow yeah. Katun dekat TikTok. Dekat YouTube Katun. Ada? YouTube kurang sikit. Kurang sikit? Sebab saya seorang nak. Ya, 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 ya. Eh, saya di YouTube, John Ragai. John Ragai. John Ragai. TikTok pun John... Jom ragai pun. Okay. Ya, nanti sama saya cari. Ya, sama dia. Okay. Thank you. Okay. Siapa nak dia datang sini? Ada SS6 Bazar Ramadan Kelana Jaya. Okay, thank you. Dan seterusnya kita ada air nasi campur ya. Nasi campur. Ya, dia macam-macam nasi di sini ya. Ya, kita ada nasi campur. Ya. Ya. Dan sebelah dia adalah their fried chicken. The fried chicken. Ya. Kita ada dia fried chicken. Sebenarnya ia adalah ayam gunting, ya? Ayam gunting, deep fried, ya? Deep fried ayam gunting, ya, deep fried. Ya. Dia punya harga, dekat sini, ya. Dia punya harga dekat sini, ya. Siapa nak harga dia dekat sini, ya. 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 Dekat sini. Hai bang. Ayam gunting. Ayam gunting. Okey, nasi kukus ayam ya dekat sini. Nasi kukus ayam. Kalau ujung ni nasi kukus ayam. Ya. Ini seterusnya kita ada nasi deep fried ayam. Ayam rempah. Ayam rempah. Ayam rempah. Ayam rempah. Panas sekali ya. Dengan nasi sekali ya? Dengan nasi. Nasi sekali ya. Ayam rempah nasi sekali RM7 ya. Yang harga-harga ni berlainan ni? Yang sebelah tu ayam saja. Oh, ayam saja. Ayam RM6. Oh, dia berapa keping lah kan? Okey. Dia punya harga dia macam ni. Ya. Setiap additional time sajalah, kali sajalah berapa. Ya. Okey, thank you. Kat sini adalah sotong gunting ya. Sotong gunting. Tapi belum kena gunting lagi lah ya. Belum ada. Belum ada. Terlambat lah. Ya, baru buka. RM5 ya. Ya, dia baru buka ya. Sekarang dia isi minyak ya. Isi minyak. Nanti kita balik ya. Kita balik. Dan sini kita air balang. Air balang macam jenis air balang ya. By the way, dia punya tadi runting gunting ya. Siapa nak pergi sini, tempatnya adalah potong gunting rambut. Ya. Okay. Ayam ada ayam gunting. Okey, seterusnya kita balik ke hujung. Ini adalah apa nama? Dia punya sini air balang ya, air balang. Dan di sebelahnya adalah sate ya, sate. Macam-macam jenis sate. Daging kambing nasi kampit ya. Harga dia berlainan ya. Macam tu. Nasi kampit dia. Hai. Nasi kampit dia ni ya. Harga dia RM1 ya. Ayam 5 daging 5. Dan sate ya. Sate dekat sini. Ya. Kita sate dekat sini. Itu sate ya.
Jam ya martabak sini. Nak martabak. Ya. Sini ada martabak ya, memakan jenis martabak ya. Ya, banyak telur ya. Banyak telur. Banyak telur. Dan di sini ada martabak, martabak apa? Ayam martabak jomlo. Jomlo. Maksudnya apa jomlo? Ah, maksudnya jomlo sudah. Okay, okay. Okay, thank you. Jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Oh, jumpa lagi. Jomblo. Okay, okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Tapi sampai itu. Thank you saja. Okay. Terus sini adalah di contoh jomblo. Dekat sini ada kuih jala. Macam ni dia buat kuih jala. Siapa yang tak pernah tengok orang buat kuih jala macam ni lah ya. Kuih jala dia punya hasil dia dekat dalam lah. Dia punya harga adalah kuih jala RM1-3 lah. Dia punya hasil dia macam ni ya. Satu pack lah. Ya, nah, RM3. Ada 5 isi dalam. Oh, okey. Okay, macam ni dia. Jadinya. Okay. Dia punya inti dia buat? Ini dia punya kari. Kari apa? Kari ayam. Kari ayam. Ini sebelum masak. Yang ini sudah masak. Sudah masak. Dia guling-gulingkan. Ah, okay, ya. Okay. Dia ada gulung-gulung. Gulung-gulung. Guling-guling. Gulung-gulung. Ya. Okey, guling-guling. Okey. Ya. Yeah. Dari Kelantan ya? Ya. Bukan dari Kelantan? Bukan. Bukan. Sini, Kelana Jaya. Kelana Jaya. Ya. Kelana Jaya. Hai. 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 Okay. Ini adalah ayam berempah ya. Ayam berempah. Ya. Ini beef fried ayam berempah. Memang rasa dia memang sedap ya. Nasi kukus. Oh, sama dengan Azmi lah. Azmi pun ada. Azmi dengan rose nasi kukus. Oh, yeah. SS2. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Lepas kita ada nasi kempit ya. Sate. Ini sate ya. Sate. Yeah. Macam-macam ya. Di sebelah. Dan seterusnya kita ada jauh ya. Ini air balang ya, macam-macam jenis air balang, soda air jagung, keladi dan semboi. Semboi. Ah, semboi. Semboi kelundung best. Kacang simoi. Kelundung campur asam boi memang best. Wow. Okay. Ini dia. Okay. Dia adalah dia kata air jagung ketagih. Aduh. Jagung satu ke dalam handuk. Kuat ketagih. Okey. Terbaik. Baik. Okey, sebelah ni ada sate putra ya. Sate putra. Lebih sedap, lebih bagus. Berjuicy. Wow. Dia punya sate ni. Sate gemuk sikit. Oh, gemuk sikit. Ya. Yeah. Dan dia punya sate cantik ya. Jadi kami daging bakar. Daging bakar. Dan juga ada nasi lemak yang RM1.20 Dan seterusnya kita ada kuih-kuih ya. Kuih tradisi kalau tak salah saya. Dia kuih tradisi, dia punya macam ni ya. Kuih tradisi. Ini kuih tradisi ya. Saya tak nak kuih tradisi datang sini ya. Ya. Sebenarnya saya sekarang adalah di SS6 Pelana Jaya ya. Dan sini adalah buah-buah, macam-macam buah lah. Ya, saya tak boleh kira, tak boleh namakan kuah. Buah, bermacam buah. Bermacam buah-buahan. Ya, bermacam buah ni. Buah rojak, buah madu leleh. Buah asin campur boleh. Semua jenis buah dia. Buah apa ni? Jambu batu. Jambu air. Jambu air, kedondong. Ya, bermacam buah. Ini ada tempat rojak ya. Mereka adalah di SS6 Pelana Jaya ya. Mari singgah. Ya, dia punya satu pack apa ya? RM7 Ah, rojak madu ya, rojak madu. Pikirnya macam ni ya. Kuah dia macam ni, kuah dia. Kuah dia. Kental. Okey. Dia punya rojak ya. Dan seterusnya kita ada alamat ini yang tak pandai cakap ni. Ada bermacam-macam ya. Dia ini gorengan ya. Ini semua gorengan. Ini gorengan. Ya. Channel John Ragai. John Ragai. John Ragai. 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 Dekat depan tu John. Oh, okay. Kurang sama. TikTok tak apa? TikTok pun ada, tapi TikTok saya kurang aktif. IG ya.
Ha, IG dah bukan kan? Ini ini adalah okey, seterusnya kita ada ada minum-minuman ya. Opia kebenaran. Ya, opia kebenaran. Ya, nanti kita pergi sana. Saya nak sana sana ya. Ada ada kereta dekat tengah. Kita balik ke sebelah sini. Ya, ini adalah opia kebenaran. Depan nak opia kebenaran tengah tepat ke section 6 Jalan Jaya Bazar Ramadan ya. Keropok ya. Kita ada keropok. Siapa nak keropok? Ya, dalam ini apa? Ini pun keropok deh. Oh, jatuh deh. Ini pun keropok juga. Ah, nampak macam tu lah. Keropok. Itu sos cheese. Sos cheese. I see. Ini sos cheese lah. Pun keropok ya. RM5 ya. Ini yang RM4 ya. Dan ini keropok reko. Ya. 10 keping RM3. Hmm. 9 keping. 10. Ya, 10 keping reko. Ya, sirah. Oh, dia lain-lain ni? Dia sos lain. Ada sos power, ni power juga. Okay. Macam-macam. Okay, ini adalah nasi nampaknya bubur ya. Nampaknya bubur, tapi dekat dalam nasi berani. Nasi berani ya? Nasi berani. Ini nasi berani dengan kuah dia ya. Dengan kuah dia. Nasi maksud kemungkinan besar dekat yang ini ya. Ini dia punya kuah-kuah ya. Kuah-kuah. Karipap Gargasi ya. Ini Karipap Gargasi, dia punya harga dia. Dia macam-macam jenis ya. Kentang, cepuk ayam, telur, macam-macam lah kan. Ya. Gargasi. Karipap Gargasi dekat dalam ni sebab ya. Jadi memang berbalut, memang okey lah kan. Terputus RM2 ya. Terlipat garasi. Dan seterusnya kita ada ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit pemasangan jenis ya. Dan sebelah sini kita ada ya, ada punya harga. Ada punya harga sini ya. Bukan not wrong. Tapi dekat sini kebanyakannya belum buka penuhnya. Jun nasi lemak. Jun nasi lemak dekat sini. Ya, tak ada nasi. Dan seterusnya ada sini adalah ayam sambal. Nasi tomato. Nasi tomato. Nasi tomato dan juga ditambahkan dengan ayam percik. Ayam percik dan ayam bakar. Ya. Base dia adalah nasi tomato. Nasi tomato. Dia punya harga dekat sini. Ya, dia punya ayam ya. Kalau tomato ayam macam merah bumi, ayam kecil bumi, ayam bakar bumi, apa nak ayam apa? Okey, dia punya tempat dia macam tu. Ayam bakar, boleh. Ini adalah chef crab. Ini dia punya crab ya. Ini pasta. Pasta. Ya, dia ada masak goreng ya. Goreng, aglio pun ada. Mermaid ya. Jadi, dan seterusnya kita ada baby crab. Baby crab belum masak ya. Mereka belum masak. Nanti mereka masak ya. Kita tunggu saja. Seterusnya kita ada nasi kerabu kambing bakar. Ini bagus. Nasi kerabu kambing bakar. Mereka membakar sekarang dekat belakang ya. Ini adalah dia punya masakan. Dekat depan ni dia kerabu ya. Ini kerabu ya. Masih kerabu di kantong kebiri ya, dan juga di kawannya yang dia punya inti dia kambing bakar. Dan seterusnya kereta. Dan seterusnya kita ada sate. Ini tempenu sate ya, tempenu sate ya. Sate. Ini sate. Sama bang. Ya, dia punya sate di kawasan ya, di bakar-bakar. Hai. Ada sate. Ya, daging ada. Sate. Daging paru ada. Simponi sate. Simponi sate adalah di SS6. SS6 terus satu. Ya, PPJ. Ya, PPJ. Ya, PPJ.
Okey. Ini bazar Ramadan ya, bazar Ramadan. Ah, bazar Ramadan kelas. Siapa yang belum datang sini datanglah ya. Datang. Sudah datang. Macam-macam pilihan. Ya, macam-macam kan. Dan kita ada kangkung. Nasi lemak kukus. Nasi lemak kukus dia bermacam dia punya in, dia punya lauk dia macam-macam. Ini adalah Muhammad Zakaria. Encik Zakaria ya. Dan seterusnya kita ada Mat Kambing Grill, bang. Mat Kambing Grill, ya, Mat Kambing Grill. Siapa tak, tak tahu ini Mat. Kali makan nak lagi, you taste it. You eat it, you taste it. Oh, good. Dia pun ada meatball ya, meatball. Ya, dia ada meatball. Okay. Ini grill ya, grill. Mari. Mat Kambing Grill. Siapa nak? Siapa nak rasa bang datang sini ya? Ini adalah SS6 Kelana Jaya ya. Boleh datang. Ya, boleh datang. Sampai hari terakhir. Sampai akhir. Okay. Every year lah. First year. First year sini. Sebelum ni Bandar Kirara Puchong. Sekarang tahun ni pun Bandar Kirara Puchong ada lagi. Oh. So ni kita buka yang kedua lah. Yang kedua lah. Ya, YouTube. Apa nama YouTube? Apa nama? John Rakai. John. Saya support je bang, jangan risau. Ya, yeah, thank you. YouTuber je support. Kami support bisnes. Apa nama bang? John, J-O-H-N R-A-G-A-I. Sorry, John? John Ragai, R-A-G-A-I. G-A-I, John Ragai. Orang Sarawak, ada topi ya? Saya Sarawak. Eh, ya kah? Lekor ni? Kucing. Kucing? Alah, saya Dalat. Melanau. Melanau. Orang makan, orang makan. Ni pun Sarawak? Kedah. Eh, Kedah dengan Sarawak jauh eh. Alah. Lama dah situ. Oi, lama. I mula sekolah di Kelantan. Oh. Biasa Sarawak eh. Pandai jago iban dah. Boleh. Pandai. Melanau. Sebab campur Sarawak memang iban is like national language lah. Semua orang tahu. Ah, betul. Jangan lain oh. Saya dah subscribe. Eh, adalah nak cakap dengan Pio punya customer. Ha. Okay, siapa nak try kambing grill homemade punya sos, datang ke Bazar Bandar Kirara 5 dengan Bazar Ramadan Kelana Jaya SS6. Thank you. Siapa nak datang? Sekarang mereka adalah di SS6 ya, Kelana Jaya. Ya. Bazar Ramadan. Bye-bye. Hey, by the way, nama you? Muhammad Fatah. Nama Fatah. Ya, you? Bob. Bob adalah dari Sarawak ya. Okay. Sarawak. Sarawak. Eh, every night saya promo Sarawak. Sebab sekarang ni Sarawak ada event bulan 4 bulan 5. Ada kawal muka. Kawal memang. Sebau regata. Lolok setiap tahun saya pergi. Mesti best tu. Lain daripada yang lain tak? Baik pergi. Ya. Yeah, okay. Okay, thank you Bob. Lagi. Okay, seterusnya kita ada kita ada nasi kerabu golok. Wah, yeah, ini best. Ini kerabu golok. Tanpa tumis santan. Wah, ini terbaik original, ya. Ya, original. Yeah, kau Kelate? Kita orang Kelate. Oh, boleh kata. Original, best. Saya dulu sekolah di Hose Mas. Oh, mana tu Pak Semah? Semah, lama ada sana. Ya. Alah, 7 tahun. Oh, biasa macam si Gabu. Ya, lah. Biasa. Ini adalah golok punya tu. Ya, betul. Ya, dagang. Gepoh air bakar pun, daging bakar pun sama juga. Last year kami pergi tu, Kelantan. Kelantan, Stadium, Pak Semah, Tanah Merah, Tok Bai. Rata panjang. Hey, letih tu. Tapi tak boleh tepat-tepat tu kali. Kau tak jauh mana satu, tapi Satu hari. Oh. Tak tahu kaki. Boleh jale. Eh, nama apa dek? Kita Li panggil. Li. Ah, Jali. Oh, Jali. Yeah. Dulu Ari ya, Ari. Ari. Lo ni John Ragai. Oh. Glamour sikit. Oke, kemar. Nah, oke. Okay. Kelly. Nanti lupa sapa gitar ya. Oh, dah. Okay, yang terakhir. Zal, ayam apa dek? Ayam pecik. Ayam pecik dengan apa? Dengan sos. Ada nasi tak? Tak ada nasi. Nasi tak ada. Oh, dia ini special sikit lah, dia tak ada nasi. Nasi masak sendiri. Tapi dia punya ayam persik yang nampak. Dia punya air tu, kuah tu cantik ya.
Ya, siapa nak datang sini datanglah. Dia adalah di hujung terakhir ya. Terakhir tak mestinya tak bagus ya. Mungkin terbaik. Sebab asap ni. Oh, asap. Yang mana sebenarnya yang berasap dua kemah yang kat depan ni semua kami bahagian yang terakhir. Oh. Sebab tak nak mengganggu sebab asap. Oh, itu perumahan. Ah, bukan. Orang menjaga asap. Oh, okay. Terima kasih, Alright. Okay, thanks, Lee. Ayam macam ni. Okay, seterusnya kita akan meralih kepada yang sebelah ya. Sebelah. Ini kita on the way back. Tadi kita... Ini adalah terakhir. Terakhir, tapi bukannya terakhir di segi... apa, kita berkunjung ya. Ini adalah terakhir, maknanya di hujung dia. Ya. Di hujung. Ya. Sebelah banyak lagi. Sebelah, sebab tadi kita satu belah je. Belum ya.